Hai guys, jumpa lagi dengan saya OneSMG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber yang bertanya di kolom komentar, yaitu Bang, bagaimana caranya me-connect Bluetooth Mazda 2 ke HP ya. Jadi ini kita sudah berada di dalam unitnya. Sekarang kita hidupkan dulu unitnya. Untuk masuk ke menu Bluetooth, kita harus tekan di bagian layar sampai muncul menu Home. Selanjutnya tekan Home dan masuk ke Phone. Setelah itu kita pilih musik. Dan langkah selanjutnya kita harus masuk ke HP kita ya, pada menu Bluetooth. Tekan agak lama, terus sambungkan perangkat baru. Nah, di sini tunggu sampai muncul ya. Ini sudah muncul di Mazda 2 Mazda ya. Kita tinggal pencet Mazda dan dia akan meminta sandi. Untuk sandinya kita coba yang 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah terkonek ya, teman-teman. Ini kita coba putar dari YouTube. Apabila nanti keluar ya, atau balik ke menu awal, tinggal diulangi saja ya. Tinggal ulangi saja, tekan agak lama sampai muncul menu Home. Setelah itu masuk ke Phone, masuk ke musik, dan akan otomatis tersambung. Untuk mengontrol musik, kita juga bisa dari setir, mengatur volume, terus mengatur next atau back ya. Tombol next dan back ini juga berfungsi, teman-teman ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.